Kan lihat gak sih, ini warnanya kayak benar-benar mirip sama bibir aku gitu. Ah, damn. Wow. Wow. Kalian lihat ini cakep banget ya kan? Yang kan. Oke. Okay, guys, aku sudah menemukan nih warna favorit aku ya ternyata. Guys, ini warnanya bagus, finishnya bagus. Aduh, mau nangis sumpah. Ini bagus banget. Oke. Okay. Welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal bahas lip cream lagi. Lipis yang bakal aku swatch dan review adalah Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream yang limited edition. Jadi limited edition ada 3 warna. Aku punya 3-3-nya dan aku juga punya shade baru dan ini yang lagi aku pakai ini. Ini favorit aku. Kalian lihat ini cakep banget ya kan? Yang kan. Oke. Okay. Ini kalian lihat. Ini cakep banget. Sesuai dengan requestan kalian, ini swatchesnya di bibir aku supaya kalian lebih gampang bandinginnya. Nah, favorit aku yang mana? Favorit aku itu ada 4. Dashing Pink, Lucy Peach, Peanut Butter, dan juga Chai Latte. Menurut kalian yang paling bagus yang mana? Komen di bawah ya. Dan juga cek description box di bawah. Ini udah aku tulisin urutan favorit aku yang dijamin kalau misalkan bibir kita sama, kalian pasti cocok juga pakainya. 3 shade pertama yang mau aku bahas, ini yang kolaborasinya Marina sama Hema Viton, dan ini packagingnya kayak special gitu karena dia limited edition. Kolaborasi ini tuh kayak ngadepanin bibir cantik tapi tetap sehat, dan bener aja guys, ini tuh jujur nih, ini finish lip velvetnya tuh beda dengan lip cream atau lip velvet sebelum-sebelumnya yang pernah aku cobain. Nih, ngerti gak sih? Sebenarnya kan dia namanya lip cream ya, tapi tuh lip creamnya tuh bukan tipe yang kering cracky gitu loh, tapi finishnya tuh bagus banget. Dan nanti kalian bisa lihat pas aku swatch juga, dia tuh bener-bener kayak halus gitu, apa gimana ya, ini tuh beda, pokoknya ini bakal beda dari lip cream biasa yang pernah kalian cobain. Karena aku sendiri yang udah coba berbagai macam lip cream, ya pokoknya dia beda aja. Ingredientsnya apa aja sih? Jadi dia tuh ada vitamin C, kolagen, aminoceramide, dan juga UV protectionnya. Vitamin C dan kolagen biar bibir sehat, cerah dan lembut, anti crack gara-gara ada ceramide-nya, dan argan oil vitamin E itu biar bibirnya lembab ya. Intinya finishnya nanti bakal plumpy dan cantik banget kayak gini. Aku udah pakai, even aku pakai seharian aja tuh bibirnya tuh nggak kerasa kayak crack gitu ya. Kalau kalian nanya dia tahan lama atau enggak, menurutku lumayan ya. Dia tuh bukan tipe yang kayak bakal stay nempel banget ke bibir. Sebenarnya dia kayak lip cream pada umumnya, tapi menurutku untuk ketahanannya ini lumayan. Dibawa makan ya luntur sedikit, tapi kalau ditouch up lagi dia juga bakal aman, bukan tipe yang bakal cracky gitu loh. Kalau misalkan warna bibir kita dan skin tone kita sama, silahkan ikuti swatches aku sebagai referensinya. Tapi kalau misalkan seandainya beda, kalian bisa virtual try on di link ini ya, nanti aku taruh juga di bawah biar kalian bisa virtual try on, dan link pembeliannya juga aku taruh di bawah ya. Sekarang kita masuk ke swatchesnya. Shade SE01 Fresh Orange. Ntar aku pakai dulu ya. Nah ini dia shade Fresh Orange. Dia sebenarnya sesuai dengan namanya sih guys. Ini tuh warnanya orange. Kalau misalkan kalian pecinta lipstick orange, pasti kalian bakal suka banget. Tapi dia tuh kayak bener orange yang orange gitu ya. Ini kalau misalkan dari jauh, aduh, ini banget kayak fresh banget. Sekali lagi, ini dia Fresh Orange. Kita move shade berikutnya. Shade SE02 Energetic Red. Tapi guys, yang aku suka ya, wah ini warna merahnya cantik sih. BTW, yang aku suka, dia tuh finishnya beda gitu loh, bukan kayak lip cream matte biasa. Jadi dia tuh sebenarnya warna merah, merahnya tuh merah yang deep gitu ya nih. Menurutku tingkat deepnya dia, deep si merahnya ini tuh nggak terlalu deep sampai ngebuat kita mature atau lebih dewasa gitu loh. Tapi ini tuh masih di tahap merah, kayak oh nih merah cakep banget gitu. Sekali lagi ini dia Energetic Red. Kita move ke shade berikutnya. Shade SE03 Dashing Pink. Salah. Oh, kalian lihat gak sih? Ini warnanya kayak benar-benar mirip sama bibir aku gitu. Cakep. Taruh tambah lagi. Tidak nih. Kok bagus? Damn. Wow. Wow. Oke guys, aku sudah menemukan nih warna favorit aku ya ternyata. Cakep banget. Sebenarnya kan nama dia tuh Dashing Pink ya, tapi menurut aku di aku tuh jatuhnya sedikit kayak peach sedikit gitu. Tapi ini jadinya cakep banget.
Guys, belepotan, maafin. Guys, jujur ini warnanya bagus banget. Wow, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk admire warna ini. Tapi beda-beda ya guys, hasilnya di setiap orang. Bisa aja di aku tuh warnanya agak peach kayak gini, tapi ini sebenarnya namanya dashing pink sih. Jadi mungkin di kalian nanti pink. Tapi kalau misalnya bibir kita mirip, berarti nanti hasilnya bakal seperti ini. Dan ini cakep banget. Reminder juga, dia limited edition ya, karena ini kolaborasi khusus. Jadi menurutku sih beli aja, karena sempat aku pernah review yang limited edition juga, kalian malah nanya, kak kok gak dijual lagi? Ya iya say, gak dijual lagi, orang limited edition. Jadi pas kalian nonton ini dan kalian kayak, beli gak ya? Jawabannya beli. Daripada kehabisan, oke? Okay? Sekali lagi ini dia Shade Dashing Pink. Kita move ke shade berikutnya. Yang limited edition udah, sekarang kita bahas warna barunya. Shade 02 Lucy Peach. Oh. Guys, dia itu warna yang paling mirip sama bibir aku. Nah, kalau yang tadi kan agak pink sedikit, ini benar-benar mirip banget. Dan ini agak mirip sama si Dashing Pink, tapi ini lebih ke peach. Aku sih yes ya. Ini bagus banget nih warnanya nih. Ini warna-warna nude, warna-warna bagus kan. Kalau misalnya nyari kayak yang true peach gitu nih. Ini cakep banget ya. Aku mau liatin diri aku dulu. Oh my god, ini bagus banget. Mau nangis. Bagus banget. Kita move ke shade berikutnya. Shade Brown Crushed. Ini warnanya coklat. Alah. Banyak loh yang suka warna kayak gini. Kalian pada komen. Nih, cakep ya. Cakep ya, dia tuh brownnya brown yang reddish gitu loh. Cakep. Pokoknya dia tuh warnanya tuh reddish brown gitu ya. Dia warnanya coklat tapi didominasi oleh coklat yang ke arah merah-merah gitu. Siapa sangka ya, ternyata bagus ya pakai warna ini. Oke, kita move ke shade berikutnya. Shade Fired Up Red. Langsung aja. Kalau yang tadi kan lebih kayak ke merah. Ada yang merah marun, ada yang merah kecoklatan. Pokoknya para pecinta lipstick merah, ini bagus banget sih. Apalagi kalian kalau misalkan sukanya merah yang terang kayak gitu. Sekali lagi, ini dia Shade Fired Up Red. Kita move shade berikutnya. Shade Orange Blossom. Ini pecinta orange, mari merapat, say. Nah, ini dia Orange Blossom. Menurutku dia tuh warnanya orange gitu, tapi ada sedikit hint kayak ke arah merah bata. Nggak merah bata, tapi ke arah merah bata. Kalau yang Fresh Orange tadi, menurutku itu kayak true orange, kayak orange gitu. Kalau Orange Blossom ini tuh kayak orange ke arah merah bata, tapi nggak merah bata. Ngerti nggak? Sekali lagi, ini dia Shade Orange Blossom. Kita move shade berikutnya. Shade Chai Latte. Disclaimer, kayaknya ini bagus banget deh, sumpah. Oh my god. Ada ini cakep banget. Dia tuh warnanya orange muda, tapi dia nggak gonjreng ya. Sama ada sedikit ke coklat mudanya gitu, tapi bukan coklat. Pokoknya orange muda, nggak gonjreng, dan sedikit hint ke coklat, tapi nggak coklat. Shade Cherry Pie. Oke. Okay. Habis ya? Dia merahnya merah cherry gitu sih. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, dia tuh warnanya tuh warna merah cherry gitu. Tapi nggak terlalu kayak merah gonjreng gitu. Yang cherry kan biasanya ada yang gonjreng gitu ya. Ini tuh nggak gonjreng. Sekali lagi, ini dia Shade Cherry Pie. Kita mau ke shade berikutnya. Shade Peanut Butter. Ini peanut butter juga bagus banget. Tuh, oh my god. Aduh. Ini cakep banget. Ini sih warna bibir aku setiap hari ya. Aduh. Oke. Guys, ini warnanya bagus. Finishnya bagus.
Sekali lagi, ini dia sheet peanut butter. Duh, mau nangis, sumpah. Ini bagus banget. Oke. Okay. Okay, that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next-nya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!